Teman Ulik, ketemu lagi dengan saya Ari di Ruang Ulik, tempat kita bisa ngulik apa aja dan di mana aja. Hari ini tetap kita lagi ada di Bogor. Kita mau cek harga pillow yang katanya masih stabil. Buat teman ngulik yang penasaran, kita ikutin sampai selesai. Tapi ingat, yang belum sempat subscribe, subscribe dulu. Arahin jempolnya, lalu subscribe dan arahin juga jempolnya buat bunyiin lonceng. Oke, kita ikutin sampai selesai. Halo teman ngulik, ketemu lagi di Ruang Ngulik dengan saya. Dimana kita bisa ngulik apa aja dan dimana aja. Mas Dani, pillow, kita ngomongin pillow. Ini pillow apa Mas Dani? Ini pillow Dragon, Dragon Head namanya. Dragon Head namanya. Dragon Head, teman-teman. Ini kita lagi syuting di Bogor pagi hari ya, jadi warna mataharinya bagus. Ini Dragon Head namanya. Iya, kalau ini pillow Hello. Pillow? Hello. Hello. Iya. Ih, kayak jari-jari gitu ya? Iya, kayak jari-jari. Oh. Tapi bukan pillow jari. Bukan pillow jari. Bukan. Sambil jalan Mas Dani, ini si tadi ini pillow apa tadi namanya? Dragon Head. Dragon Head. Ini dewasa? Dewasa. Udah usia? Dewasa. Usia sekitar 1 tahun. Satu tahunan ya? 1 tahunan lah. Harga berapa Mas Dani kalau itu? Kalau ini 1,5 Pak. 1,5? Iya. Sebesar itu ya? Iya, sebesar itu. Kalau ini si yang mirip jari ini? Yang ini 12, 1.200.000. 1.200.000. Iya. Oke, kita pillow apa lagi Mas Dani? Ini Sanora. Ini Sanora. Ini Sanora. Oh, oke. Okay. Ini Sanora, teman-teman. Sanora. Iya. Ini harga berapa, Mas Dani? Harganya 7.500, Pak. 7.500 ya. Ada berapa? Satu batang. Satu batang. Satu batang 7 ya. juta? 500. Kalau ini satu rumpun ini ada berapa batang ya? Iya. Agak rimbun itu, Pak, batangnya. Oh. Batang daunnya. Satu batang berarti satu daun atau satu rimbun? Sepot itu satu batang. Oh, satu pot itu rimbun daun ya. Oh, oke. Okay. Berarti satu pot itu 7.500. Kalau ini Soledad. Oh, ini yang namanya? Soledad. Soledad. Kayak telenovela ya. Soledad, cuy. Berapa Mas Dani yang ini? 1.500. 1.500. Ya.
Kita lihat lagi. Ini koleksi Mas Dani banyak loh. Nih. Kita main pilo. Ah, ini masih nih jabol nih, jabol masih tetap. Expalato. Ini jabol yang apa? Expalato, Pak. Expalato. Expalato. Yang dari Peru. Yang dari? Peru. Peru. Iya, Peru. 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 Dijual berapa Mas Dani kalau ini? Kalau ini 7.500. 7.500. Wih, iya. Jabol masih tetap ya. Ini yang punya pilo, pilo. Banyak macamnya sih. Mana? Yang banyak ini, dicari orang, nah ini pilo. Ini kawinan antara William C. sama Soledad. Oh. Kalau William C-nya itu ada di sana. Oh, yang sana. Ini William C. ini. William C. Ini apa? William C. William C. Ini obliguanya. Oh, ini obligua. Ah iya. Oh, ini obligua. Ya, cantik ya. Monstera obligua. Lepas berapa Mas Dani kayak gitu? 2.500. 2.500. Kita lihat harganya. Mas Dani, tadi saya ini lihat ada yang Melody. Melody. Oh ya. Ada pilo kecil, apa ya Mas, yang kayak ada yang unik. Apa-apa? Ya, yang unik apa? Keunikan alam. Eh, ngumpet ya. Eh, waduh. Ini aslinya Soledad Pak ya, cuman mutasi. Wah, ini dia. Mutasi. Ih, cantik loh mutasi. Mutasi. Ya. Asli Soledad mutasi, unik loh. Soledad. Soledad tuh aslinya. Ini, Pak. Oh, ini dia nih. Nih, teman-teman nih. Ini aslinya besar seperti ini. Terus ini yang mutasinya. Tapi dia bisa besar enggak ya, Mas Dani, kalau mutasi yang ini? Enggak bisa. Enggak bisa? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Mutasi ini, Pak. Ih, kalau unik begini harganya 6.500. 6.500 loh. Bisa ini. Mutasi dia. Bisa kurang dikit. Ada lagi yang unik, Mas Dani? Yang unik banyak. Apa lagi yang unik? Pilo-pilo unik, pilo-pilo unik. Tadi ada satu batang yang unik yang juga kayak mutasi dari itu apa ya, Mas? Apa ya? Tortum atau? Yang tadi ada satu batang? Oh, satu batang. Yang mirip sama si keladi apa? Yang tadi Mas Dani tunjukin ke saya? Yang mirip Amazon. Oh, yang mirip Amazon. Tadi apa? Bukan ini, Pak. Yang kecil, Mas. Oh, kalau ini boxy ini. Boxy. Oh. Ini pilo boxy. Ini boxy. Teman-teman, ini namanya pilo boxy. Boxy. Ya. Oh, ini jadi ingat saya. Yang besarnya ini si apa nih tadi namanya? Soledad. Soledad. Tapi tadi ada yang kecil Mas, yang mirip saya Soledad. Ya tadi itu, yang unik tadi itu. Oh, tadi yang satu batang ada? Keladi, keladi yang mirip Soledad nggak ada? Oh ini. Mana tadi? Ini Pak. Boleh cari Mas ini. Ya. Nah ini yang saya bilang, ini juga unik loh. Ini keladi teman-teman. Ya. Cuma mirip sama si Soledad. Soledad. Daunnya nanti kalau udah tua. Namanya namanya apa Mas Dani? Keladi ini Pak apa? Saya lupa ya. Apa? Tapi unik loh teman-teman nih, mirip Soledad. Nanti jadinya sebesar Soledad gitu ya? Iya, sama. Sama ya. Sama dengan ini nih. Sama juga. Oh, sama dengan ini. Oh, ini besarnya? Besarnya nanti seperti ini daunnya. Oh, besarnya seperti ini. Tapi jenisnya berbeda ya? Berbeda. Ini keladi, ini pilo.
Oh, ini keladi. Nobilis, Pak, ini, Pak. Lobiris? Nobilis. Lobilis? Nobilis. Nobilis? Iya. Ini keladi. Ini tapi mirip pilo. Dengan ini. Mirip sama ini. Oh, unik kan ya? Nanti unik. Oke. Sip. Mas Dani, atur nuhun. Iya. Luar biasa koleksinya. Sekali lagi silahkan mampir ke tempatnya Mas Dani. Di mana Mas Dani tempatnya? Di Jalan Villa Duta aja, Pak. Jalan Tangkil, Villa Jalan Duta. Tangkil. R3, Blok. Dahlia 1. Dahlia 1. Kita juga punya pilo, apa ini Mas Dani? Fantasi, Pak. Pilo Fantasi itu ya, ya, teman-teman. Kalau bisa lihat, pilo Fantasi. Afrika Fantasi. Afrika Fantasi. Afrika Fantasi namanya. Ini berapa Mas Dani? Itu 15, Pak. 15 juta. Pilo Fantasi. Ini. Oke, teman ngulik, kita selesaikan sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita untuk jenis-jenis dan harga yang kita update dari Bogor untuk harga pilo, ya. Sampai ketemu di video berikutnya.